Halo Sobat 100, masih bersama saya Umi Almahi dalam program 100 Institute. Oke, sekarang kita masih belajar transformasi. Nah, oke. Karena sudah siap, di sini saya akan tampilkan contoh soal. Amir ingin membuat pola pengubinan berbentuk jajar genjang. Namun, Amir hanya mempunyai ubin yang berbentuk segitiga sembarang. Bagaimana caranya agar Amir dapat mengubah segitiga sembarang menjadi jajar genjang? Wah, ini gimana nih, ya kan? Paham gak dengan maksud soalnya? Jadi gini, Amir tuh punya ubin bentuknya segitiga sembarang, tetapi dia ingin memiliki ubin yang berbentuk jajar genjang. Nah, gak mungkin dong dia harus beli lagi. Berarti dia harus merubah bentuk segitiga sembarang menjadi jajar genjang. Bagaimana? Kalian bisa bantu? Oke, sekarang kita bantu Amir dalam mengubah segitiga sembarang menjadi jajar genjang. Sama-sama ya. Berarti sekarang kita jawab soalnya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buat sketsa segitiga sembarang, misalkan PQR, ya. Nah, di sini saya gambarkan sebuah segitiga sembarang nih, berarti bebas ya ukurannya ya. Kemudian saya tuliskan namanya yaitu P, kemudian di sini Q, dan di puncaknya R. Nah, berikutnya apalagi yang harus kita lakukan? Yang kedua, buat garis yang memotong QR menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, berarti di sini kita buat garis yang memotong QR menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, misalkan ini nih. Oke, di sini ada sebuah garis yang memotong QR nih, ya kan? Misalkan di sini saya tuliskan titiknya X. Kemudian di sini saya tuliskan titiknya Y. Nah, di mana XY di sini memotong QR atau membagi QR menjadi dua bagian yang sama panjang seperti ini. Jadi saya kasih tanda ya. Nah, setelah itu apalagi yang dilakukan? Gunting segitiga PQR menurut garis XY. Nah, maksudnya di sini berarti segitiga PQR itu kita gunting atau kita potong sehingga menjadi dua bagian. Nah, dipotongnya atau diguntingnya di garis XY seperti ini. Nah, kita gunting. Nah, kalau sudah digunting atau dipotong garis XY-nya, artinya segitiga PQR pasti terbagi menjadi dua bagian kan, yaitu trapesium sama segitiga XYR. Nah, di sini seperti ini. Jadi dia terbagi menjadi dua bagian yaitu trapesium PQYX dan segitiga XYR seperti ini. Nah, setelah segitiga PQR-nya kita potong atau kita gunting, terus diapain lagi dong? Yuk kita lihat langkah berikutnya. Langkah yang keempat adalah rotasi segitiga XYR searah jarum jam dengan pusat Y sehingga YR berhimpit dengan YQ. Nah, paham ya dengan rotasi di sini ya. Jadi maksudnya segitiga XYR di sini dirotasi atau diputar searah jarum jam. Berarti kalau searah jarum jam itu diputar ke kanan ya dengan pusat Y. Nah, karena dengan pusat Y, jadi Y di sini nih tidak pindah kemana-mana, tidak bergerak ya. Nah, yang bergerak hanya titik-titik sudut yang lainnya. Nah, supaya paham, kita lihat ilustrasi berikut nih ya. Jadi seperti ini perputarannya. Oke, Y-nya tetap nih ya. Titik Y-nya tetap tidak berpindah kemana-mana. Ya, kita berhenti sampai
Sisi YR itu berhimpit dengan YQ. Nah, itulah gunanya kenapa tadi XY itu memotong QR menjadi dua bagian yang sama panjang, supaya sisi yang dipotong tadi berhimpit, ya, tepat berhimpit, jadi nggak ada kelebihan panjangnya. Paham ya? Nah, setelah kita rotasi segitiga XCR-nya, ya kan? Jadi YR berhimpit dengan YQ. Otomatis titik yang di sini itu adalah X aksen, ya. Titik X yang sudah berpindah di sebelah kanan. Nah, titik Q yang tadi itu kan berhimpit dengan R. Jadinya di sini Q sama dengan R aksen seperti ini. Paham ya? Nah, setelah itu apa? Ya sudah jadi. Berarti ini kan sudah jadi jajar genjang ya. Sehingga yang kelima adalah jadilah jajar genjang XP QX aksen. Nah, selesai deh kita bantu Amir dalam membuat jajar genjang. Keren kan? Bayangin dari segitiga sembarang kita bisa merubahnya menjadi jajar genjang, sehingga Amir bisa membentuk pola jajar genjang nih. Nah, kalau sudah begini kan Amir pasti akan senang karena dia sudah bisa membuat pola pengubinan yang berbentuk jajar genjang. Wah, kalian hebat nih bisa bantu Amir. Oke, sampai di sini sahabat Sinotif, bagaimana? Sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, kita bisa lanjut ke soal-soal yang berikutnya supaya makin mantep dengan transformasi di sini. Oke, selamat belajar dan salam sukses dari saya.